malah kalian banyak yang mulai ngamuk di kolom komentar, minta dibikinin game kuyang lagi atau mafia lagi atau drinking impostor lagi. Sekarang kita mainin lagi dan ini dia game kuyang. Yeay! Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Ada 9 orang seperti biasa, moderator akan dihandle oleh Baba. Oke. Tanpa banyak basa-basi langsung kita mulai game session. Silakan Baba. Oke, kita mulai permainan kuyang pada kesempatan kali ini. Itu tolong dong itunya. Nah, sekarang ini udah ada kocokannya, udah ada rollnya di depan kalian. Silakan diambil masing-masing, mulai dari Lintang deh. Dari Acu. Lintang deh. Lintang. Dari Acu. Tapi ini kalau di sini. Ini selalu di kocok. Eh, maksudnya barisan sini. Barisan sini gak pernah. Gue udah lupa tau. Ini ke Bang Gustaf. Ke gua. Lintang lama-lama mirip Once ya. Pasrah aja udah beli. Ini dong, cari. Nyanyi dah. Saya habis mandi, klimisnya dah. Oh, mandimu. Oh, gerah kali, gerah. Gerah kali ini orang sebenarnya. Enggak ada yang tahu sayang. Jarin. Lu penasaran kan? Tadi Katio mandi kata Katio. Katio. Apa Erdin sama Kak Erdin? Iya. Katio. Sama kanu. Ngomongin mandimu tahu. Enggak, saya ini aku mandi 2 kali. Tuh. Bangga ya? Gitu. Kayak enggak mandi kan. Kanu juga. Dan itu kenapa? Kayaknya sih ada. Enggak. Ada. Kalau yang sekarang setibalah kondrong bukan sih? Oh, orangnya anu. Enggak begini, begini nih, tapi udah tengah. Tebel. Kenapa nih saya jadi contoh? Saya salah deh, saya jadi salah deh. Saya salah deh. Iya, jadinya begitu kan? Kamu kalau nonton lama ya? Dilama-lama. Soalnya aku kayak anjir keren dah gitu, teknologi udah keren banget. Sabar dong, sabar. Katanya dia mau ketawa sih. Ibnu diketawain sama orangnya. Dia jadi ini donatur. Gua jadi donatur. Enggak bisa tuh, enggak bisa ternyata. Kalau pakai rambut orang enggak bisa. Harus pakai rambut sendiri, iya. Kan diambil dari belakang. DNA-nya beda. Nanti nolak malah jadi koreng. Dicabut tahu. Ih, coba gua pakai rambut pas rambut gua kan. Kayak serem ya? Serem banget gitu. Gua pengen ini tahu cuciin pala eh pas lagi gatal-gatal itu kan harus di event banget tuh gitu. Itu kayak belatung ya? Enggak, iya kayak belatung. Gatal kata Baba. Oh, ini kan Baba Miwa. Baba lo nunjuk sekali itu nunjuk. Salah. Baba. Dah, yuk siapa yang belum? Udah ya? Semua. Oke. Oke, silakan dilihat role-nya masing-masing. Wow, wow, wow. Dah? Oh. Gua nanya enggak sih? Oh, idol itu. Kayaknya barusan ngomongnya gini ya, gue mau nanya gak sih gitu ya? Gue boleh nanya gak sih? Oh, oh. Kirain gue mau nanya gak sih? Ini Pak, mau ngasih lihat lagi gak? Enggak. Baba mau nanya? Soalnya semua ada yang nanya. Wih, baik nih, baik. Jadi baik kalau ini. Bisa jadi tri. Saya lah gini, Baba mau nanya gitu. Terus dibalas sama Baba gitu, kayak mau nyanyi. Bisa gak? Jadi kristin ya? Mbak mau nanya boleh? Boleh bang. Karena saya nanya buat apa puasa? Ada anak. Betul. Ada anak. Ada anak. Oh balikin lagi. Balikin lagi. Iya. Balikin lagi. Kasih lihat kan gue panggil. Iya. Gue masih inget tuh. Rollnya. Swing sumpah. Lah gua sama bini gua. Good morning sayang. Bunyi. Iya. Iya. Ada percikan api bibirnya. Wangi lah. Di sini tahu di sini tuh. Kok bisa sih? Bagus gelombangnya. Gelombang ya. Gelombang listrik. Oke, udah tahu ya semua rollnya. Udah. Sekarang kita absensi dulu, malam hari telah tiba. Semua pemain harap menutup matanya. Aduh. Nah, kan coba. Apa sih ketusuk? Dah, tutup mata semua. Oke, udah semua. Jauh bang, jauh, ntar aja. Nah. Bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai apa dulu ya, guardian, silakan buka mata Anda. Oke, silakan tutup kembali matanya. Dan bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai sir, silakan buka matanya. Tadi tuh yang nanya tuh, ini tuh apa sih? Mana sih nanya? Soalnya dia baca kebalik ya, res gitu ya. Oke, silakan tutup kembali mata Anda. Bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai witch,
silakan buka mata. Oh ini sih pasti nggak tahu. Sebelahnya oh, mungkin. Role-nya ribet soalnya ya. Tuh, yang ketawa, ditanya, ya? Yang ketawa kata gue. Oke, silakan tutup kembali matanya. Ke sebelahnya. Dan bagi kalian yang merasa diri kalian sebagai kuyang, silakan buka mata kalian. Oke, silakan tutup kembali mata kalian. Terakhir, bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai disis, silakan buka mata Anda. Ini yang ditanya, bro. Dari tadi. Sama disis, gue yakin. Yeah. Dia tadi nanyanya gini tau. Ini bukannya lirik lagu, Mbak? Gitu. Apaan? Disis malah. Iya, gitu. Oh, disis tuh si... Cocok ya, Allah, Mbak Rafli. Makasih, Fli. Gua ngejok tapi belum mikir gitu. Ngucap aja ya, mungkin. Salah tuh gua tuh. Witsnya strategi. Oke, silakan tutup kembali matanya. Pagi hari telah tiba, semua penduduk desa harap membuka matanya. Kukuruyu. Witch apa sih? Kukuruyu. Witch ini dia, penyihir. Punya kekuatan dua. Oh iya, penyihir. Dia punya potion atau poison. Bagus tuh. Bagus, bagus deh kata-katanya. Kayak emang gitu di game kan begitu. Iya. Sama punya voice. Iya. Sama punya voice, ketenangan. Voice book. Voice poison suara. Voice kan itu. Voice kan itu apa? Pos. Satu mabus yang ada di motor. Iya, dipakai sama tukang parkir PIM. Iya lagi. Iya lagi. Oke, silakan waktu berdiskusi untuk saling kenal mengenal. Selama 2 menit, kita mulai dari sekarang. Gua adanya gerakan tapi bukan pas kuyang. Di mana? Pas apa tuh? Pertama dipanggil apa? Guardian. Di Guardian. Dari sini, ini yang gerakannya, tapi gua gak tahu. Gerakannya gimana? Masa gua Guardian? Serang gua di... Masa rambut lu rambut palsu ya? Tapi dia gitu gak gerak lagi. Pakai ini bro, powder. Powder begini. Oh lu yang semprot ya? Iya. Lu Guardian, nyangka gua. Nyangka aja. Kalau siapa namanya nih? Apa? Lintang lu ada rasa-rasa gak? Rasa ada malu. Jangan bang. Ini maksudnya jangan. Di sini aja ada kayak antara witch. Sini tuh sini apa? Sini maksudnya. Seberang. Dari Bakri sampai lu. Oke, emang ada kan apa dari negatif. Negatif. Pas witch dengar suara. Iya. Ya udah mulai tertekan mukanya kan saya. Udah mulai tertekan gue yakin. Disis kan? Disis. Disis. Nah, itu di awal jangan dia tuh kalau udah tahu. Tapi enggak apa-apa aku jadi ini dia punya kekuatan. Iya, disis. Kalau di sini ada pergerakan nggak? Aku nggak ngerasa apa-apa. Coba sebelum bangun. Iya. Gimana mau ngurusin rambut orang? Gue minta di kamar mandi jatuh dia jambangnya. Mandi. Bukan cuma jambangnya. Tapi yang di sini dong ini kayaknya. Enggak, kan lagi ditanya siapa? Ya, satu-satu dulu, satu-satu dulu. Satu baris satu baris. Satu baris satu baris. Tangannya juga enggak. Aku di tengah juga jujurly nggak ada ngerasa pergerakan sama sekali. Suara juga nggak ada. Kalau aku ada. Apa? Tadi yang Rafli itu, aku lumayan ngeh tuh. Nah, aku kirain Rafli justru. Yang gelap ya? Iya. Tapi agak lupa ya antara yang pertama atau yang kedua. Either kedua apa tadi? Guardian Sir. Ya. Oh, Sir. Yang pas bercanda. Oh, kebalik tuh dia bacanya. Riz tuh gitu. Nah, antara di situ atau yang sebelumnya. Pokoknya area sini tuh kayak agak ribet nih. Nah, aku kirain Rafli. Feeling gue kuyangnya dua bisa. Mungkin. Tiga. Maksudnya cuma dua. Oh, dikit maksudnya. Ya, ada gue satu. Ini sembilan kan? Sembilan. Berarti Chris tapi gak dipanggil. Maksudnya gak dipanggil? Chris gak ada. Gak tahu. Lu gak tanya. Sama tadi pas gue ya? Lagi ngeliat ini, pas tadi gue lewat situ, ada tulisan Chris. Tapi gak tahu gak datang gak. Enggak. Lu ngintip berarti. Tuh, dia suka ngintip. Enggak, dia lewat. Gue lagi lewat. Gak pake, berarti gak boleh dilihat. Bintitan tetenya tuh. Mungkin waktu berdiri.
Oke, waktu berdiskusi telah berakhir. Iya. Kita langsung masuk ke malam hari. Malam hari telah tiba, semua penduduk desa harap menunggu. Waduh, ada enggak ya? Ada tapi belum disebut kayaknya nanti kali. Dulu ya, Nung. Oke. Bagi Anda yang merasa sebagai sir, silakan buka mata Anda dan pilih siapakah yang ingin Anda terawang pada malam hari ini. Sebentar. Oke. Silakan tutup kembali mata Anda. Bagi Anda yang merasa sebagai guardian, silakan membuka mata Anda dan pilih siapakah yang ingin Anda selamatkan pada malam hari ini. Sabar. Bagus, aku sebenarnya pengennya nggak pakai mic. Oke, silakan tutup kembali mata Anda. Dan bagi kalian, para kuyang sekalian, silakan buka mata kalian. Pilih siapakah yang ingin kalian mangsa pada malam hari ini. Sabar. Oke, silakan tutup kembali mata kalian. Bagi Anda yang merasa sebagai witch, silakan buka mata Anda dan pilih siapakah yang ingin apakah Anda menggunakan kekuatan Anda pada malam hari ini. Oke, silakan tutup kembali matanya. Pagi hari telah tiba, semua penduduk desa harap membuka mata. Ya, malam tadi di desa ini Sir tidak berhasil menemukan siapapun. Ya, Sir. Dan juga guardian tidak berhasil. Guardian salah. Kacau. Padahal Faro lagi enggak main loh. Maaf sekali Sela, kamu harus meninggalkan desa. Wah! Berarti bukan disease. Benar. Berarti yang witch. Witch. I know this is. Masa ya, woi. Belum bisa ngomong. Bang ada kodenya. Ini kan masih satu. Oke, waktu berdiskusi dia tadi nanya. 3 menit kita mulai dari sekarang. Jadi bukan this is. Ada yang punya sas enggak? Gua sas. Bang Gustaf. Kenapa? 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 Agak lebih diam aja biasanya. Ngantuk gua. Khusus AA. Kenapa? Karena lebih tenang, lebih diem gitu. Biasanya kan ditanyain sesuatu gitu. Makes sense. Tapi itu masih baru malam kedua. Malam kedua. Terus tiba-tiba tadi ngikutin yang gua bilang ini gua gitu. Enggak tahu itu feeling aja. Bisa AA enggak gitu kan. Boleh, enggak apa-apa. Gua sih gerak gua. Masa gua ditanya jawab salah. Diam salah. Tadi kan gua ditanya. Ngemarin gerak salah. Jangan terlalu lama. Sama siapa? Siapa pasien? Ya awalnya kan sama Andre. Ini kok tenang-tenang aja nih gitu. Terus sabar-sabar satu-satu kata Indira. Indira nanya Alika. Indira ngaku enggak ngerasain apa-apa. Indira nanya gua jawab. Gitu. Oke, okay, gua setuju sama Rafli. Belum naik PW gua nih. gua sas sama Rafli. Sas gua. Oh, kenapa, Bang? Gua mau kamu juga. Ya udah itu aja dulu. Aku gua sas sama Rafli juga, guys. Nah, soalnya di awal dia bilang gua merasakan ada gerakan pas di guardian. Maksudnya kalau dia sebagai warga yang baik dan benar, dia maksudnya bakal ngelindungin dong. Make sense ya orang. Kenapa dia ngasih tahu ada role guardian di dekat dia? Padahal kalau misalnya warga kan maksudnya diam. Kecuali dia malah bahaya ya. Kecuali dia ini dia apa sih? Kuyang. Bukan ngomong werewolf. Kan maksudnya kalau jadi gua kalau jadi kuyang ya gua bakal kayak dia guardian, gua bunuh dia gitu. Sekian.
Lu kalau lagi pilek makan banget. Tapi gua tapi tenang nih, berarti lu enggak gua enggak ada susah sama sekali sama lu. Iya, gua yang suspek. Tenang banget. Gua setuju. Kurang ajar anjir, giliran gua tenang, dia suspek. Beda. Giliran Alika tenang, lu dia enggak suspek. Lu kalau lu biasanya soalnya menggebu-gebu, kalau Alika kebalikan gitu. Biasanya gua di awal, dia udah minum PW, oh ini belum, baru sekarang. Nih sekarang gua naik nih. Coba gua maju lu panggil semua anjing-anjing. Bijak. Coba kita tanya dulu dong, pendapatnya Lintang deh. Di malam pertama, tadi kan gue nempok dari enak. Iya. Dari sini kan, gue ngerasa ada yang bagus kan, baik. Iya. Bagus. Sela, oh aman. Iya. Ngerasa di sini aman. Cina aman. Warga ya. Iya. Terus gak taunya si Sela mati kan, dan belum berarti maaf ya. Uyangnya masih ada belum yang kena. Walaupun gua enggak ngerti tapi oke lah. Kan malam pertama gua udah buka gitu. Aku ngerti yang penting. Dia susahnya malam pertama salah, dia ngomongnya bukan aman, maksudnya awalnya dia curiga di sini. Iya. Enggak curiga malah nanti. Kan dia bilang kemungkinan witch ada di sini ya. Kalau malam pertama sudah di dia. Oh iya, aku ngomongnya tadi dia ngomongnya justru gua denger nih ada suara nih di daerah sini. Oh, ternyata selanya mati. Oh, berarti bukan gitu. Aku nanya gitu. Tapi bisa jadi witch-nya tetap ada di situ. Bisa jadi Aino, soalnya Aino juga nanya itu doang antara Sela atau Aino sih menurut gue witch dan disease witch? Menghidupkan dan mematikan. Tapi kok lo berani banget sih udah tau ada witch atau disease di sini tapi tetap lo bunuh? Jadi gue yang bunuh. Asyik, lu kedamaian. Oke, abis apa beli apa? Aduh, gue punya opini. Oh, tekan gue ada pembelaan gitu. Iya. Kita masuk ke sesi voting. Dimulai dari Alika sekarang. Aplik. Satu. Lanjut ke Kaidia. Ini kan game ruang ya, Pi. Iya. Kok gitu? Jadi bisa open. Rafli 2. Lanjut Bang Gustaf. Gua sih curiganya sama Andre. Boleh, Bang Andre 1. Lanjut ke Lintang. Gua ke Alika. Beda. Lanjut, Rafli. Bang Gustaf. Lihat aja. Gustaf 1. Lo mencar nih. Lanjut. Gua Rafli deh. Gak buruan. Gua Rafli. Rafli 3. Lanjut. Ainur. Gua harusnya 4. 3. Ainur. Kita boleh ganti kan? Dinda deh. Berarti terakhir Bang Andre. Gue vote Dinda. Bagus, biar ada pembelaannya. Bagus. Lagi gue kaget tidur Dinda. Oke, silakan. Tahu tiba-tiba Dinda. Tiba-tiba gue kaget. Tiba-tiba Dinda. Iya, tiba-tiba ada sesuatu. Emang lu kaget? Lu bilang aja kemarin tahu. Iya, gue kaget. Oke, silakan memberikan pembelaan untuk tersuspek dimulai dari Alika. Nih ya pemirsa, saya di sini memiliki role yang penting dan insya Allah saya bisa membantu warga sampai game ini berakhir. Dan kalau misalnya kalian gue jadi kayak camat deh. Kalau misalnya pas ya umum pas awal kepilih gitu tau. Warga-warga menyaspek saya. Menyaspek kurang camat tuh bahasanya. Mensuspek. Suspek Indonesia itu apa? Curigai saya. Menurut saya sih saya tidak setenang ini ya. Kalian bisa lihat dari gaya saya tuh kalau jadi kuyang saya tuh lebih dominan. Mainin cincin. Ya, walaupun saya cincin saya ada dua, kayak Lintang. Pak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Stephen. Rafli, pembelaan Stephen. Gua yakin gua tuh di sini nggak punya temennya, karena gua tidak ada ngapa-ngapain gitu, nggak ada base apa-apa. Dan gua yakin Alika juga bukan. Jadi kalau di antara gua sama Alika dibunuh, ini kuyangnya seneng banget menurut gua. Kalau menurut gua yang lain. Tuh kalau gitu. Nyengir-nyengir.
kan berarti lu yang senang dong. Senyum. Kalau gua kagak punya kekuatan apa-apa dan gua yakin gua cuma sendiri yang enggak punya kekuatan. Oke. Oke. Silakan di vote ulang untuk menentukan satu. Kita vote ulang dari Lintang. Bos enggak main. Gua tetap balik aja. Tetap balik satu. Lanjut Rafli. Bang Gustaf. Bang Gustaf satu. Ibnu. Botak lah. Gua dong. Lanjut Ainger. Bang Gustaf. Bang Gustaf dua. Lanjut Bang Andre. Gustaf. Bang Gustaf. Bang Gustaf tiga. Lanjut Alika. Bang Gustaf. Bang Gustaf. Bang Gustaf empat. Kaindira silakan. Okay. Bang Gustaf. Jadi 5. Terakhir Bang Gustaf. Bang Gustaf. Nasi Andre. Andre 1. Oke, silakan Bang Gustaf, apakah ada pembelaan atau kata terakhir yang ingin disampaikan? Aneh gua. Masa tiba-tiba gua didengerin, masa yang pembelaan Rafli sama ini kan harusnya yang diadain. Kenapa jadi gua tiba-tiba gua enggak sengaja ngomong apa-apa? Karena enggak ngomong. Karena tidak ngomong, Anika. Padahal gue tidak tersuspek, masa tiba-tiba ngomong? Aneh. Cabut dulu deh rambutnya deh. Pak. Tapi nggak boleh. Warisan lagi. Dong, warisan, warisan legacy, legacy. Masih. Ya nyesel aja. Sekarang lo nyesel. Ingetin yang ini. Ingetin siapa aja yang ngevote gue tuh. Ah tuh, mesti hati-hati. Tuh. 5 berarti gue yang. Apalagi yang tiba-tiba, bukan yang dari awal. Okay. Kan menurut logika itu terlalu aneh yang berargumen Rafli sama siapa? Alika beradu argumen, tiba-tiba orang-orang ini curiganya sama gua gitu kan aneh, gua padahal gak ngomong apa-apa, gak apa. Nah kemungkinan orang itu sebenarnya oh strategi kita yang sebelumnya salah, berarti kita eksekusi ini aja nih gitu. Itu aja. Oke, gimana para penduduk desa, apakah keputusan udah bulat atau ada yang berubah? Gua mau ganti. Oke. Gua mau ganti Koko. Berubah lama. Gua ganti, ganti Rafli. Buset deh. Rafli 2 berarti. Gua 2. Bang Gustaf 4. Kan tadi 5. Oh iya, 3. Jadi berapa? 3. Siapa sama siapa yang berkurang? Aku sama Rafli. Oh. Udah, keputusan final. Udah. Saya bulat. Udah. Ya maaf sekali Bang Gustaf, kamu harus meninggalkan desa ini. Bye, have a good day. Malam hari telah tiba, semua penduduk desa harap menutup mata. Tutup semua, tutup dulu matanya. Ya, bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai sir, silakan buka mata Anda. Siapakah yang ingin Anda terawang pada malam hari ini? Sabar. Oke, silakan tutup kembali mata Anda. Bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai guardian, silakan buka mata Anda dan pilih siapakah yang ingin Anda lindungi pada malam hari ini. Sabar. Oke, silakan tutup kembali mata Anda. Bagi kalian yang merasa diri kalian sebagai kuyang, silakan buka mata kalian dan pilih siapakah yang ingin kalian mangsa pada malam hari ini. Sebentar. Oke, silakan tutup kembali mata kalian. Bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai witch, silakan buka mata Anda dan pilih siapakah yang salah mulu lagi. Udah lama nih. Apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Anda pada malam hari ini?
Oke, silakan tutup kembali matanya. Terakhir, bagi Anda yang merasa diri Anda sebagai disease, silakan buka mata Anda. Dan bagi kalian yang merasa diri kalian sebagai kuyang, silakan buka mata kalian. Dan pilih siapakah yang ingin Anda ajak untuk mati bersama Anda. Oke. Sebentar. Oke, silakan tutup kembali semua matanya. Pagi hari telah tiba, semua penduduk desa harap membuka mata. Kukuruyu. Wow, seru sekali nih, seru sekali. Apakah benar? Wow. So good. Ucapannya boleh juga tadi. Seru nih, banyak sih kecelakaan. Tidak berani. Tadi malam di desa ini, Guardian tidak berhasil menyelesaikan. Aduh, apa-apa kan yang dibunuh itu. Tadi kan dipanggil. Nah, tapi Sir berhasil menemukan siapa. Nah, bagus nih Sir ya, tumben. Dan semalam di kota ini, Disis terbunuh dan maaf sekali, Kaindira dan Ainur, kamu harus keluar dari desa. Shit man, shit. Gue sih jujur aja, gue salah strategi. Gue sih minta maaf untuk para kuyang. Gue sih minta maaf. Soalnya, Aido kecapan pas disease-nya kenceng banget. Enggak, kata gue disease apaan sih? Disease kan yang bisa gabung sama kuyang ya? Salah! Gue sih minta maaf. Lu tahu dia disease, tapi... Gue sih minta maaf, gue jujur aja. Udah lama gak main nanti. Iya. Oke, waktu berdiskusi kita mulai dari sekarang. Sih ngomong aja sih. Menurut gue sih, gue mencurigai Koko Ibnu ini ya dari tadi ya. Soalnya dari voting sih, kalau gue lebih tepatnya dari voting tadi. Iya. Ya, gue tadi tuh asli gitu. Iya, belum. Suspek banget. Iya. Tadi tuh sebenarnya voting tadi tuh yang gelombang pertama tuh kayak jebakan gitu loh. Kayak, oke ini lihat nih yang tiba-tiba mau vote Rafli siapa. Tanpa adanya suspek dari awal. Mau ketemu suami ya? Terus, ya udah. Itu tanpa ada mencurigai Rafli segala macem, tiba-tiba ngikut barengan sama Indira nih. Lu juga Rafli. Tadi bagus tak? Sabar. Satu. Loh, gua pakai dua nih biar kedengeran. gua dari awal sebenarnya emang pengen votingnya Gustav yang dari statement Rafli, terus gua mikir coba pancing gua suspek Rafli, kira-kira kuyangnya mau ikutan ngevote Rafli juga gak? Ternyata works tuh kayak di Rafli. Nah, pas gua nge-vote Alika, tiba-tiba itu biar ada perdebatan, terus kayak, oke nih make sense sih dua orang ini ternyata orang baik. Maksudnya, teenager feeling. Pinta Ainul milihnya Kaindira. Soalnya Kaindira ga disuspek sama sekali kan dari tadi. Iya. Terus tadi pas Sil, gua tuh ga tahu Sil ini ngikutin gua apa enggak. Pokoknya gua bilang diantara dua samping gua. Tapi ga tahu Silnya ngikutin gua apa enggak. Dan kayaknya sih belum mati Silnya. Nah, kita doakan aja semoga ya. Witcher kata gue udah mati. Berarti sisa Sir. Sisa Sir sama Guardian. Yeah. Satu lagi Waga, satu lagi Kuyang. Kuyang Guardian masih hidup ya berarti ya. Mm-hmm. Salah tadi. Tapi kita enggak tahu Kuyangnya ada satu lagi atau dua lagi nih sebenarnya. Yeah. Feeling gue satu lagi. Feeling gue juga satu. Satu kayaknya. Tapi menurut gue nih kayaknya ini orang aman nih. Hmm. Gue lama-lama satu. Mulai mendapati mulai merasa pattern pokok kayaknya kuyang gitu. Maksudnya biasanya dia kan nyolot ya lo kali atau apa, tapi okay. Kali ini dia tapi gue tahu gue dia siapa, tapi gue nggak mau ngomong. Gue tahu gue dia siapa. Terus tadi gue bilang kan gue diannya masih hidup, terus dia iya gue sangat melindungi. Kayaknya dia mau mancing, kayak tadi kan gue sempat bilang Koko itu gue dian. Kok lu bisa tahu Guardian siapa? Karena tadi pas gua nuduh seorang lu Guardian, ada seseorang yang kayak, dia Guardian gitu. Gitu. Jadi dari situnya gua. Aduh, gua enggak nangkep lagi. Siapa sih? Tadi ada gua enggak? Ada. Iya, ada. Gua tahu. Ada. Kayak mau ngepatahin statement gua gitu. Iya, benar. Tapi lu
gue juga bingung sih mau ngesas lo. Gue merasa statement lo soalnya udah ini. Soalnya game masih jalan panjang terus nih. Ini ngomongnya lagi banyak ya, bagus ya. Gue jadi ini kayak gini. Ini dua nih. Jangan. Kalau Bang Andre gimana? Aku sih, apa nih? Tapi emang lu semalam nerawang jauh loh? Gue nerawang diri gue sendiri tadi. Ya mak, ya mati. Ya mati. Ya mati. Ya mati. Ya gue, Bang Andre. 1, 2, 3, 4 berarti gue. Kok gitu? Mulai, kita mulai sesi voting dimulai dari Ibnu silam. Wah, gue Bang Andre. Oke, lanjut ke Rafli. Go. Biar mereka kalah. Oke, lanjut ke Bang Andre. Gue masih kokoh sih dari pernyataan awal gue tadi. Ibnu 2. Ya, lanjut ke Alika. Kokoh. Ya, lu ada yang mau lu sampaikan? Gak ada, kalah lu semua. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Jadi maaf sekali Ibnu, kamu harus meninggalkan desa ini. Bye, have a great time. Malam hari telah tiba. Wah, ini mah ite nih kayaknya. Lu gak tau dah. Menutup mata. Udah bunuh bilang, kagak percaya. Ngomongin sama. Bagi anda yang merasa diri anda sebagai sihir, silakan buka mata anda. Silakan dipilih siapakah yang anda curigai sebagai puyam. Sebentar. Anjir masih ada cuma. Ya kata gue mah nih kuyangnya ada 7. Ada 4 berarti. Gak tau deh. Oke, silakan tutup kembali mata anda. Bagi anda yang merasa diri anda sebagai guardian, silakan buka mata anda. Pilih siapakah yang ingin anda lindungi pada malam hari ini. Sebentar. Oke, silakan tutup kembali matanya. Bagi anda yang merasa sebagai kuyang, silakan buka mata anda. Dan pilih siapakah yang ingin anda mangsa pada malam hari ini. Sebentar. Bentar. Diam aja barangnya. Kuyang. Oke, silakan tutup kembali mata anda. Seru nih. Bagi anda yang merasa diri anda sebagai witch, silakan buka mata anda. Apakah anda ingin menggunakan kekuatan anda pada malam hari ini? Oke, silakan tutup kembali mata anda. Pagi hari telah tiba. Pagi hari telah tiba. Semua penduduk desa membuka mata. Seru. Mana nih hidup ini nih? Bisa berapa empat ya? Ya tadi malam di desa ini, Sir tidak berhasil menemukan siapa kuyangnya, dan Guardian tidak berhasil melindungi penduduk desanya. Dan maaf sekali, Alika mati. Rafli kamu harus mati dimakan tuh ya. Hi seru aja, gak ketebak siapa ini, ya ampun. Gue masih bingung nih jadinya nih. Oh belum. Oke silakan waktu berdiskusi. Dia pasti mati. Mau percaya sama gue gak? Dia tinggal percaya. Kalau dia tinggal bertiga, 2 menit ya 2 menit. Wah tadi siapa? Gue Rafli baik. Gue udah Robin. Coba denger ini orang kenapa tiba-tiba ngomong mulu. Tolong percaya saya pak. Berarti tadi ada yang salah satu. Iya. Apa yang ternyata tuh yang enggak? Enggak dia. Ayo. Ayo, ayo, gue beliin kopi, ayo. Sogok ya? Enggak bener, coba dah. Soalnya dari awal gue tahu Rafli bukan jahat. Nih. Tadi aku udah mancing sebenarnya, kayak. Mancing mana? Nih. Ternyata gagal tuh. Nih ya, saya mendengar banyak suara di sini. Ya, kalian bisa dengarkan saya begini. Nanti ada gerakan-gerakan dan. Gerakan apa? Saya nggak tahu boleh nyebutin ya apa enggak. Mungkin abis ini saya dikatain di komen. Tapi saya menerang orangnya salah. Saya menerang seorang warga. Oh. Udah kita ngaku aja di sini mah udah tinggal lagi tiga.
tiga doang. Iya udah ya. Orang curigaannya salah. Iya emang salah. Tadi tuh bingung. Nih aku kasih menurut orang aku ini nih. Nah. Ini gua nih. Yeah. Bener ya, kita ya, ya. Ayo Bang Andre, kita mau nggak usah lama. Langsung deh Bang, langsung Bang. Terserah sih mau ikut apa enggak. Tapi ini gue percaya sama kata-kata lu. Coba lu mau ngomong apa? Ih, maksudnya percaya terus ke gue. Coba, coba. Ini kan gue duduk. Wah, ya. Lu kuyang. Defend lu apa ke gue? Defend yang pertama. Soalnya gue tahu Rafli itu kalau misalkan dia dapet udah mati bus, nah ya kan, gue ikutin dia. Akhirnya dia nebak, ternyata masih lanjut. Nah itu dia makanya, ini dia darah ini siapa gue nggak tahu. Gimana? Coba yakin gue lu bukan kuyang. Soalnya lu kalau misalkan lu bukan kuyang, lu nggak ekspresif banget gitu loh. Kalau lu ekspresif banget itu biasanya gue tahu lu kuyang, itu doang. Berarti lu suspek ke dia? Lebih ke Bang Andre sih kalau gue. Oke kalau begitu. Gue juga lebih suspek diri gue sih. Iya, terus gue bunuh aja diri gue sendiri. Oke waktu itu selesai. Berakhir. Ayo, udah kita mak ya. Cepet aja bos. Ya, ini komen netizen apa ini? Iya, Alika nggak sopan. Emang. Ayo. Mulai dari Bang Andre. Aduh, dari gue. Ya udah jelas lah, bintang. Bintang satu. Dua, langsung dua aja dua. Dua, dua langsung. Bintang terakhir Bang Andre. Bang Andre satu. Ya bodoh deh ini. Alika. Ya ayah. Maaf sekali, Bintang kamu harus meninggalkan desa ini. Bye, have a great time. Dan warga berhasil. Kamu dingin semua. Ini baru sekali aku jadi sir terus bisa. Gimana liat game gua? Oh, bisa lu jadi sir. Bisa lu berdiam din. Oh, itu kalau tadi Lintang gua ngebunuhnya Rafli tuh epic tuh bisa menang tuh. Ih, Rafli sampai banget katanya disangka gua buat. Serius apa sih? Soalnya tadi pas Koko bilang sir. Masa dia gua diam? Gua lu. Berapa ini? Gua tadi pas bisnis Lintang sama Bang Ibu, anjir Lintang gak sama sekali suspek lagi. Tapi Mala juga gitu. Terus sedihnya apa? Di hari itu, di malam itu gua nemuin dia kuyang, jadi gak berguna. Anjir gua. Bisa beneran bukan kuyang tapi. Iya gua gak biasa. Gak berempat, berempat. Berempat ya? Berempat gak sih? Dia warga biasa pak. Warga besar. Warga yang kasihan banget. Warga Indonesia. Kuyang ya, Pak? Gua warga Rempoa yang baik kan, Jay? Gila. Pak Toni, Pak Hengki, Pak Hengki. Iya, tadi gua mau bunuh Alika tuh waktu di awal. Berempat berarti ya? Tapi lu bilang Alika gua dian ya? Gak, emang ini udah takdir tau. Lu gak dian, Bang? Udah takdir. Gak, tapi dari awal mau bunuh Alika. Nah, gua dari awal kan bunuh Alika, feeling gua tuh kayak, ih, punya power nih. Tapi gak bisa, gua lindungi Alika terus. Dari awal ya? Oh iya. Nah, terakhir nih aku kan lindungi dirinya sendiri. Makasih ya, Dono. Masa kayak gue? Nah, gue tadi pasir, tiap malam pokoknya gini. Soalnya tadi yang pas terakhir Bang Butap jelasin tenang. Dengar lu kurang, berarti sirinya di zona. Pas tadi yang lu udah ngejelasin ulang, makanya gue pindah kan. Ini gak mencerminkan kuyang nih. Makanya gue pindah. Emang lu apaan? Lu warga? Gue enggak. Warga lu warga sendiri dia. Kiu. Nah, kedua Bang Butap kata. Gue tuh warga. Warga. Gue itu warga. Ternyata gak ketahuan gitu ya. Nah, tadi tuh pas Bang Gustaf di suspek sama Rafli kan, kuyang gitu-gitu. Terus gue ngeliat mukanya Bala langsung kayak gitu. Nah, nanti kalau gitu, wah Bala nih kuyang. Cuma orang pada gak angan kan, kayak orang pada gak angan nih kalau Bala kuyang. Pas gue dibunuh, gue kayak dalam Bala aja dulu nih. Nih, gue sekali lagi gue minta salah awal di gua. Jadi gini. Lah, kok udah tahu bisnis Ainur tapi kok dibunuh? Gini, Pak. Gua minta maaf juga boleh enggak ya? Mungkin gua lupa. Bukan mungkin, gua emang lupa. Gua kira di gua udah tahu nih. Pokoknya dari awal nih gua main gua lagi. Gua kuyang, gua incer bisnis. Kata gua gitu. Kan ya bodoh ya? Entar dulu. Kata gua bisnis nih. Aa mati ya kan malam itu, malam pertama kata gua ISIS, gua bunuh nih biar gua kuyang nambah. Kata gua, karena di otak gua ISIS itu kalau dibunuh sama kuyang dia jadi kuyang. Yes. Itu curse. Hmm. Itu bodoh ya, jadi ulang. Kan tadi sempet diingetin ke sama gua. Gua enggak peduli. Kata gua pokoknya gua fokusnya nyari ISIS gitu. Udah tuh gua bunuh Sela. Bukan ISIS kata gua, biarin. Terus yang kedua, gua bunuh Ainur.
Ghost Rider, kata Ghost Rider di sisi dia. Emang kan gue bilang, gue minta maaf. Emang bodohnya gue. Tapi gue agak bingung tuh, kok Kuyangnya udah tahu ini dia di sisi salah satu kok dibunuh. Makanya gue bilang, terus pas lo ngevoting bunuh Wanda, emang ya kan? Iya deh. Enggak, Ibnu ragu. Tapi kan sebelahnya warga masih hidup. Yeah. Jadi dia gak bisa. Gak bisa gitu dong. Terus habis itu gede. Kata gue bunuh di sini dia. Kata gue lu jadi kuyang lu. Kata gue gitu. Padahal di posisi itu Alika lagi ngakuin kalau dia orang penting, ya kan? Gue tadinya mau bunuh dia nih. Itu juga ya kan mau bunuh dia. Lu udah nunjuk Alika. Terus habis itu gue bilang gini, Alika orang ngapling plan. Tadi bilang katanya Rafli ngebongkar Ibnu jadi guardian. Kalau lu warga tapi ngebongkar gitu kan, kata dia. Tapi di situ pengakuannya dia, dia bilang kalau dia orang penting. Nah itu bisa gue bakar di pagi hari, gitu maksud gue. Iya. Terus kata gue kalau dia orang penting mungkin lagi dilindungi kali sama guardian. Jarin gue di sis, kata gue. Pas gue disuruh melek, lu lihat, lu zoom, lu ulang boleh. Dan bagi kalian yang merasa diri kalian sebagai kuyang, silakan buka mata kalian. Pas disuruh melek, Ainul melek kan, kata gue gini. Jadi kuyang lu dalam makanya. Mesti minta maaf banget ya. Terus habis itu pas disuruh bunuh gimana kak? Terus habis itu iya kata bapak mau ngajak siapa? Langsung panas badan gua. Langsung panas badan gua. Jujur. Kaget lu. Panas badan gua kata bapak. Soalnya cepet banget nunjuknya langsung tlek gitu. Iya. Gua minta maaf sama lu. Gua ngeliat kayak itu kan sama Lisa untuk ya. Iya. Ainur ajak Khaidira. Oh salah dia. Berarti yang mampus gua. Bukan dia yang diajak, lu yang diajak. Gua jangan bodoh. Jangan main. Gua makin yakin cowok dah kayaknya. Orang niatnya. Tapi terlepas dari itu semua, kita nih harus salut sama Lintang, Lasye. Oke. Ini keren, ini ustaz. Gak ada yang ustaz. Udah makin apa? Kerucut. Makin kerucut. Itu susah banget untuk jadi Lintang ngebela dirinya gitu ya. Alika dari awal udah percaya sama Andre. Andre juga udah, oh iya lagi gue juga percaya sama Alika gitu. Itu susah untuk jadi Lintang, jadi kita harus respectnya. Tapi lu kenapa? Terakhir, pilihan terakhir lu Rafli. Karena tadi dia bilang. Sekarang Rafli ngomongnya bagus deh buat maksudnya digoreng bagus. Takut ngegiring ya. Jadi biar lebih berkurang aja satu nih lawannya gitu. Tapi gua kira lu udah gua giring kayak oke nih pasti siapapun yang kuyangnya kan tinggal berempat tadi bakalan bunuh gua, makanya terakhir tuh gua ngelindungin diri sendiri. Iya. Terakhir doa. Nah, bagi lu sih, Bang. Terus yang epiknya lagi Alika nanya ini ya, Bang Andre ya? Oh, tadi aku ya? Wah, sampe udah tinggal satu nih dia. Kalau semisal gua bunuh Bang Andre, itu gimana? Gak mati. Okay. Tapi Alika masih bingung karena Alika gak nemu itunya kan, gak nemu kuyangnya. Lu tadi gak suspek siapa? Aduh, apa Rafli apa Lintang gitu kan. Tapi maksudnya kiri kanan kan sama ya, gue juga di warga, di kuyang. Kalo tapi dia ini. Gak ada pergerakan hebat ya nih orang. Gak ada geraknya lu. Kaki gue dingin. Gue begini nih, gue sengaja. Lu apa sih? Pengen tau gue gitu. Gua padahal gue giniin dulu loh. Iya, kok lu gak gerak dah? Gue kuyang gerak gak? Gerak lo di awal sebenarnya tapi sama. Dia malam pertama tuh nunjuk dirinya sendiri kan. Tanya, malam pertama Baba nanya, Guardian buka matanya. Terus biasa kan basic Guardian ngindungi diri sendiri tuh malam pertama. Gue udah gini, terus Alika gini. Alika deh, Alika. Emang Dono nih sih baik sih Dono. Dono! Bang Andre lindungin Alika mulu. Iya, iya. Bagus. Dari awal bilang kalau kukuh. Bener. Kenapa suspek Bang Andre dari awal? Gue pengen ngedukung opini lu bahwa Koko itu guardian. Biar kayak warga kegiring. Iya, biar warga kegiring. Iya, gue setuju tuh sama Rafli biar gitu. Enggak bang, si Rafli masuk percaya warga. Iya, emang. Dia kan botak emang. Oh, lu punya kuyang. Astaga, Rafli. Kak, kata gue mau bawa besok bohong lagi nih. Ah, besok beneran gitu. Aji, empat. Kalau harus hati-hati juga. Soalnya bisnis. Tapi kan gue bilang pas Bang Gustaf di sampai kamar. Gila balik di sini yuk. Gitu. Hei lu ngomong di sana Bang Gustaf gue yang warga. Tadi iya. Belum, tadi ngomong di sini. Gue mulai ketar-ketir tuh pas kain dira mati. Ya. Gue tadi mau milih soalnya siapa yang tadi. Bang Ibnu udah disuspek. Nah, kayak itu gue tuh kayak. Oke, pantas lu belain Bang Gustaf tuh. Akhil ya? Iya, tiba-tiba belain Bang Gustaf. Iya, yang iya.
tiba-tiba ada ininya. Ada bubble-nya. Ada bubble. Keren dah. Keren dah lu. Kok bisa? Makan bubble wrap ya? Kayak guru matematika gua. Ngapain kok enggak aja? Di SMA, banyak aku cerita sama kamu. Guys, kalian ada enggak sih orang yang kayak gitu? Punya teman atau siapa guru atau siapa ngomong menggebu-gebu yang sampai di ujungnya gue bisa iya gitu itu kalian coba isap eh cobain dah gitu. Terus kalian gini ya mantap tahu cobain ini ya, ya. Nah, kalau gue nggak penasaran ini bukan putih apa bubble gitu ya itu kalau dilanjutin jadi busa coba lanjutin bu ya. Ayo ayo pilih Patel Alika Lode. Kata dia main lagi. Aku juga salah strategi sayang. Kenapa? Dari awal kaki aku, dengkul aku tempelin gitu. Iya nggak sengaja nempel sih aku. Emang PW-nya begini. Terus kayak nempel sama Rafli gitu. Wah, gua nggak bisa banyak gerak nih. Makanya dari malam pertama aku nggak decide. Iya. Kataku kamu kan kiri kanannya kuyang. Kamu kayak nunjuk gitu. Nah, ini aku kayak ih anjir nempel banget. Aku pas ngeliat gini, waduh nempel banget lagi. Masa tiba-tiba aku gini? Set, masa kita kan gak mungkin. Pantes ini yang dia Rapli salamat lo kalau mau lagi nih. Yang dia puyang terus dia salamat sama A. Yang dingin. Tapi dingin. Terus pakenya tuh impostor. Pakenya harus satu bangku ya? Satu-satu-satu. Iya. Iya dah, udah. Ayo pilih. Lima ya? Iya. Ini satu, ini lima. Oke. Satu, dua, tiga. Jadi banyak banget kan lu. Ini. Tiga berarti tiga Oke guys, hukumannya sudah datang. Kita barusan beli dulu. Langsung yuk. Yuk. Langsung. Yuk. Yuk. Tapi ah, bagaimana kepada Ibu Hami? Pak. Hami. Hami Dun. Ibu Hamil. Ya udah Ibu Hamil dicoret aja ya guys ya. Tapi Bu. Sisanya kita tetap ya. Kok digambar berarti udah mewakili semua orang lu. Udah. Kan gua. Jangan banyak-banyak yang deket hidung nanti kehirup. Ya enggak usah dihirup. Hah? Napasnya lewat mana? Lewat kulit. Emang gue cacing. Kodok ya? Kodok ya kan? Cacing juga sih. Wow. Jadi meong, jadi gami. Abi juga, ntar gitu. Abi juga. Abi mau gak kayak gitu? Lihat situ. Abi mau gak? Banyak. Yaudah ayo, sisanya yang kalah yuk. Yuk. Ya, ngapain gue kocok? Tunggu tak. Oh gitu emang gak boleh ya? Tunggu dong. Ngajar. Kalau digosok kan rasanya berasa gitu. Ya gitu dah. Gitu. Coba kocok aja. Lu udah belum sitam? Saripati. Udah. Iya digosok. Mulu dia bisa aja. Udah. Katanya emang harus begini kalau khasiatnya tuh lebih bagus. Lebih berasa ya? Iya. Kata gua sih hati-hati dan kokoh. Sebelah lagi. Sebatu enggak ada sebatu. Lu gitu aja, Bang. Entar habis baru minum pre-workout. Sini, Opik lihat Opik. Meong gitu. Meong dong. 1, 2, 3. Meong. Gitu. Tempatnya. Soalnya merah banget gitu loh. Cantiknya yang dalam. Ya ini ayah mau minum hukuman dulu nih. Oke. Ya. Oke. Wah, agak katanya bang Mitab. Langsung bertiga. Waduh. Ya dulu. Tangkap kakinya. Langsung. Barang aja kali ya. Langsung semua. Gimana? Biasa sih tiga tubuh kalau nggak bisa semua. Kali sama aku sayang. Iya, enggak, aku masih tahu kalau nggak bisa semua. Kalau bisa nggak apa-apa, ya, kalau mulut tuh gede. Kayaknya sih, tapi nggak tahu. Oh, gitu ya? Jangan disembuh. Ya, ini sebelah mana yang? Cheers! Cheers! Siap-siap kabur nih. 1, 2, 3, minum kok! Jangan sampai! Anak gue jangan disembur ya. Makasih ya, Nung. Itu nih, sukanya. Gigi. Bisa gue? Bismillahirrahmanirrahim. Gua. Wih. Bos. Gila lintang, lintang enggak punya. Belum ketemu itu. Jadi ikan fugu-fugu. Ini lama-lama. Lama-lama orang dari awal. Enggak, delay ah.
Ini dulu ini set legging lu lambungnya. Ya. Coba lu bertahap deh. Jangan, jangan. Ini udah kuat dikit. Wow. Telat. Sedih. Bayangin itu sedih banget kayaknya. Muntah dong. Muntah dong. Enggak bisa. Banyak yang udah nungguin katanya kangen. Bang, ada yang komen gitu tau, bang please bang, yang muntah lagi gitu. Kan hukumannya sama ya? Dia gak peduli, mungkin. Dia gak peduli siapanya, pokoknya pokoknya harus ada yang muntah. Iya, ada yang muntah dong. Harus gitu. Ainur nih. Ainur ya. Ainur mah, masih tuh diapain aja belum terbiasa. Iya. Kalian sih pakai dimenangin. Oh iya, sorry. Ainur sama Sela. Iya, betul, Sela yang di sepeda ayam tuh. Bertiga tuh. Mantap. Iya, besok gua set ah. Nah lu gini-gini dah. Ih, berasa. Aneh banget ya rasanya ya? Keset. Kayak ini, kayak tai. Bener-bener. Bener-bener makan tai. Pernah baunya, baunya gitu. Baunya. Hawanya. Oke guys, gitu dulu video dari kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga terhibur. Jangan lupa kalau misalkan suka sama video kayak gini, klik tombol subscribe. Supaya gak ketinggalan sama video-video kita yang berikutnya. Komen juga di bawah kalian pengen kita bikin video apa lagi. Kalau malas komen kepanjangan, boleh komen emot atau emoji aja supaya engagement kita tetap tinggi. Guys, see you on the next video. Bye-bye.